Sajian kambing guling khas Timur Tengah dapat menjadi referensi menu berbuka puasa Anda. Nikmatnya menyantap olahan khas Timur Tengah yang kaya akan rempah serta memiliki aroma daging panggang yang khas dapat menggugah selera saat berbuka puasa Anda. Seperti apa suasananya? Berikut liputannya. Bulan Ramadan menjadi saat yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk berbuka puasa. Masyarakat cenderung memilih menu berbuka yang lebih bervariasi. Dan salah satu pilihan yang populer adalah kambing guling yang merupakan menu khas Timur Tengah. Hotel Santika Premier Kota Semarang adalah salah satu hotel yang menyajikan kambing guling saat berbuka puasa. Hotel Santika Premier Kota Semarang adalah salah satu hotel yang menyajikan kambing guling saat bulan Ramadan. Meskipun kambing guling adalah masakan khas Timur Tengah, namun dalam pembuatannya juga menggunakan banyak olahan rempah-rempah yang khas Indonesia, sehingga kambing guling menjadi menu favorit saat berbuka. Kambing guling disajikan secara utuh sehingga pengunjung bebas memilih beberapa banyak dan bagian daging kambing yang diinginkan. Daging kambing guling disediakan dengan lontong, kecap manis, saus kacang, irisan bawang merah, dan cabai. Selain disediakan dengan lontong, kambing guling juga bisa disediakan dengan nasi kebuli. Sekarang temanya kita adalah Semarak Buka Bersama. Jadi kami berusaha untuk menghadirkan menu nggak cuman kayak Engkau Malu yang lebih fokus ke Nusantara, tetapi lebih ke round the world gitu, lengkap. Mau cari yang Western ada, Asian ada, Middle East Corner aja. Jadi kita berusaha untuk menghadirkan yang jauh lebih lengkap. Hotel Santika Premier Kota Semarang tidak hanya menyajikan menu khas Timur Tengah, tapi juga menyajikan menu dari berbagai negara seperti Mongolian barbecue, menu Western, menu Nusantara, dan berbagai jenis dessert. Sehingga para pengunjung bisa memilih menu yang sesuai dengan selera mereka. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang.